Aduh. Assalamualaikum. Nuju naon atuh ya? Biasa ya. Aduh. Sampun ngocon terus dibatan. Sabar poe ta umurna? Ah, kareng saminggon. Saminggon. Mana tadi cenah aya info teh? Tah, masih aya. Mana di? Nak kurut. Mana? Nak kurut. Tah, sirah lah tah. Dia tah, tah. Oh, benernya euy. Naon eta teh? Beguran. Halus ieu mah euy. Saya sanca bingung aya mah sanca kitu mah bingung dah sebut sanca bingung. Naon ieu nya? Oke, teman-teman. Lihat di sini ada satu ekor ular yang sangat aneh dan langka. Baru kali ini saya melihat ular seperti ini. Kayaknya ini harus dikoleksi, teman-teman. Sanca bukan ya? Bukan. Oke, kayak teman-teman. Ulat, kayak ulat di situ. Tuh. Corak-corak ulat. Tuh di atas tuh. Corak ulat. Mana? Nah. Kemali kuluna. Cing. Oh, mana Pak? Tuh, ini jelas iya. Tuh, orang kita itu mana? Dah. Ah, dah orang kita itu nya. Kamari mah beda. Eh, teman-teman, kita coba. Nolkan. Ditangkap. Di sisi loncat. Kak urang. Dah, orang itu mah. Tahan walu hurna, orang kita. Ini juga nama juga sanca. Eh, sanca manuk. Meren? Udah biasa. Kecuali di cair banyak. Dikait. Cair aminah ke dia turun. Ya, dikait juga ya. Hah? Udah kebangnya. Nah, ya teman-teman. Ya, irahan ini kita cirinya deh. Ya, dapat ke batang kaya tak ya. Dapat ke didinya. Aku urut nak. Urang langka teman-teman. Lihat bagus sekali nih. Apa orang dia? Jangan mau. Tuh. Oh, ini ular berbisa teman-teman. Ular berbisa ya mas. Oh. Oh. Bahaya ya mas ya. Ada pucuk, sangat berbahaya teman-teman. Coba turunkan aja ke bawah dulu. Berbahaya. Mulai bahaya ini serajung. Serajung orai ya. Serajung orai kali. Berbahaya ini. Itu. Lihat teman-teman tuh. Kita yang lo. Wah, kita kali sekali teman. Yes, yes, go. Ada kali lah, kali. Iya mah, iya mah. Bisa ngebet trik. Aduh kak, ning juga di kadinya karena tempat ada di sini ya. Tempat. Nah, ini juga orang ini juga. Juga orang-orang sanca ada cai mah lain. Iya mas, sejenis ular hejo teman-teman. Ngan gitu nya. Cuman ima warnana kia tuh. Iya sarwa pisan, iya berbisana, iya berbahaya iya. Bang alungkona sepi cuy. Masih dirinya. Oke teman-teman. Ini sejenis ular hijau ya. Ini sangat berbisa sekali. Cuman warnanya seperti ini nih. Tuh. Tadi disayang di atas. Ini ya, lompat, eh. Itu kecewa kuna teh karena walaupun karena ada ya bisa hantar. Nah, ayo. Ayo, 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 ayo. Jangan-jangan ya? Nah, ini dia. Ya, tempat tuh, beda yang lagi ngewahara gitu. Bis, dekat dia. Wahana gitu. Jauh atau ini, Mas? Lah, beda.
Nah, kan aya eueuh bijil. Ya teman-teman. Ular yang sangat aneh ya, warna yang aneh tuh, unik. Ular dinoserap, ular dinoserap, ular dinoserap. Si kira-kira nah ieu sih, Mang. Ular open-open ieu noong, noong. Wah, pernah teu mangi orang nu bentuknya seperti kia? Jarang. Jarangnya. Tuh, jadi ia sejenis ular, ya, ular hejo. Perbandingan ular hejo, teman-teman. Seperti ini. Cok cocokan, cocokan. Warnana ya warna-warna konengannya. Tuh. Ada nah, pantai ieu pisan ge ya. Tapi ieu kada ya Mang, jadi ngawahan ieu manuk jadi ngarengkol kitu ning. Lamun ayeuna ditewak dieu teh ieu teh ngabusakeun teh jauh. Mana ya? Kieu mah. Tuh. Ya, jangan ajaran di kana ieu teh. Eh, tutup nyare tuh. Balas. Oh. Oh. Oh, teman-teman ta, jadi mempunyai taring dua di atas tuh. Mirip benar ya mah. Mirip dengan taring ular ijo ya teman-teman. Ini sangat berbahaya. Wah, pageh. Itu diesotkan. Oh, keluar ta. Taracuna ta. Nah, ya, tuh, Awak tengah luka anda? Hah? Tengah luka apa anda? Ayo mungkin mas, tetes aja tu dah berbisa, bahaya. Jika nak cairkan ini, nyai tak? Tuh, teman-teman, jadi ciri-cirinya kalau racun ular itu kayak minyak, ya, nyai, harinya gitu. Nah. Jadi karena ular ini berbisa dan sangat berbahaya sekali ya tadi di sini di sekitaran rumah. Kami akan dipindahkan ke tempat yang aman. Yuk. Akan pindahkan ke tempat yang aman karena ini takutnya kan ular-ular seperti ini liarnya di malam hari ya teman-teman. Nah jadi takutnya ada orang atau tempatnya ada yang mau kesini main. Jadi takutnya ini pas lagi liar di bawah ya. Nanti patok orang gitu ya karena ini sangat berbisa tapi jadi bisanya hampir mirip lah hampir mirip dengan ular ijo ya tapi yang lebih keras itu ular ijo ya teman-teman ini separohnya dari ular ijo ya teman-teman. Nah ular-ular seperti ini ya tadi cara ingin nyerangnya ya jadi caranya liku gitu ta. Oke kita simpan aja ke sini dilepaskan kembali ya karena ular ini sangat berbahaya tadi dekat rumah itu dan kami akan dijauhkan dari rumah sebelah sini yuk lihat sip tuh biar dia kesana pergi kelihatan nggak tuh teman-teman naik ke atas tuh biarkan dia pergi ke alamnya dan biar dia tidak mendekati rumah lagi ya. Wah, terus dia ke atas, teman-teman. Naik. Gak oleh sanca, tapi lainnya. Ini perbandingan orai hejo. Wah, panjang sekali ya. Kayak hampir 1 meter lebihnya. 1 meter 70. Iya. Iya. Juga bentuknya juga sanca kan coret-coret orang hijau nih. Sangat bahaya sekali ya teman-teman. Ya. Oke, teman-teman semuanya di mana aja berada. Tadi ada seekor ular di sana ya di dekat rumahnya ini Kang Lawing dan kami sudah dievakuasi dan diamankan. Dan dilepaskan ke alam liar yang lebih jauh dari
pemukiman warga ya, karena itu sangat berbahaya. Takutnya ular-ular seperti itu biasanya liarnya di malam hari ya teman-teman, atau ada kalau ada hujan itu liarnya di bawah ya, karena mencari makanan seperti katak atau ada juga jangkrik. Intinya yang melewati ke depannya pasti dimakannya. Oke, sampai di sini dulu penemuan ular yang sangat langka dan aneh, warna unik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.